Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja. Rezekinya lancar dan semua cita-cita kita dikabulkan. Kembali lagi bersama Rongsokan Media. Ini saya lagi beres-beres apa ini, botol kita susun. Masalah ini bukan apa ya, mau membahas kenapa inspirasi membuat konten, membuat channel YouTube. Ini pengalamanku terinspirasi dari channel YouTube-nya Mas Gondrong Labanan. Dia itu channelnya itu mancing biasa channelnya, tapi penontonnya luar biasa. Jumlah subscribernya sekarang itu kalau tidak salah 750 ribu subscriber. Kalau tidak percaya bisa cek sendiri di channel YouTube-nya Gondrong Labanan, kalian juga bisa subscribe. Kenapa Mas bisa dibilang ngefan-nya, inspirasinya dari Gondrong Labanan, bukan dari artis-artis? Kalau dari artis itu kita sudah kalah pamor. Dia sudah terkenal, dia banyak modal kalau artis. Tapi kalau kan sadar kita ini orang kecil, orang kampung yang punya mimpi besar, yang punya cita-cita jadi YouTuber. Hanya saya itu ngefan-nya tuh sama Gondrong Labanan. Konten-kontennya itu real. Kalau dia bilang itu logika masuk. Wih, panas. Kali aja bisa kayak Mas Gondrong Labanan, rezekinya bagus di YouTube. Yang penting kita berusaha, yakin, dan seberapa mengukur batas kemampuan kita. Lagi kerja, ada yang
nanyain sepeda bekas. Oke, sekian dulu informasi, bukan informasi ya, apa ya? Ini apa itu namanya? Oke, sekian dulu motivasi, inspirasi dari Mas Gondrong Labanan versi Rongsokan Media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.